Ya, 90,2 Serambi FM, Shalom. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan talkshow interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Dan kita masih membahas mengenai pemanfaatan Public Safety Center atau PSC119. Masih bersama dengan kita Bapak Dr. Rais Husni Mubarak selaku Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Aceh. Dan nanti juga Anda silakan yang ingin bertanya mengenai topik hari ini bisa masuk ke telepon kami di 0651-637-172 atau di 0811-689-020. Dan sekarang kita juga sedang live di live.serambifm.com dan di Facebook Radio Serambi FM. Baik, Dr. Rais, dokter gitu ya Pak Dok. Dok, ini kalau kita berbicara mengenai tadi kan memang sudah banyak yang hampir di setiap kabupaten kota. Nah, saya ini mau ke provinsinya dulu nih Pak. Kira-kira apa sih peran PSC 119 provinsi? Ini kan memang pasti lebih general ya, seperti apa Pak? Iya. Kalau kita di provinsi pada awalnya memang menyiapkan roadmap-nya dulu, roadmap bagaimana pembentukan PSC di seluruh kabupaten. Kemudian kita juga menyiapkan capacity building untuk petugas, di awalnya petugas kita dulu, terutama dalam hal penanganan-penanganan kedaruratan medis yang harus dipahami oleh semua petugas PSC. Kemudian kita memberikan pelatihan setiap tahunnya kepada PSC Kabupaten Kota, juga dalam bingkai pengembangan kapasitas, baik itu SDM dokter, kemudian SDM perawat, juga SDM supir ambulan. Jadi kita ada pelatihan supir ambulan sehingga tidak ada lagi supir ambulan yang membawa pasien dengan kecepatan 100 km/jam atau tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Jadi safety-nya sebagai supir ambulan itu juga ada aturannya. Jadi tidak hanya sekedar dia bisa membawa mobil. Dan pelatihan-pelatihan itu yang seperti itu selalu kita buat setiap tahun. Dan itu ditujukan untuk rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten kota. Sedangkan untuk tenaga medis sendiri, minimal mereka menguasai bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar yang memang ini untuk seluruh petugas kita, mereka harus menguasainya. Sedangkan untuk yang lainnya yang sifatnya emergensi, kalau perawat mungkin ada PPGD GELS, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih spesifik. Untuk dokter juga seperti itu. Dan ini setiap tahun kita jadwalkan secara rutin, kecuali tahun ini yang mungkin tidak bisa kita kerjakan karena pandemi. Jadi di sini memang dipastikan semua yang dari petugas ambulansnya, petugas medisnya ini benar-benar sudah terlatih sudah terlatih dengan baik. Nah, Dok, kalau berbicara mengenai masyarakat nih yang sudah terinformasi, apakah masyarakat ini memang sudah terinformasi mengenai bahwa dinas kesehatan ini sudah melayani pelayanan kegawat daruratan per rumah sakit baik di provinsi maupun di kabupaten kota? Mungkin melihat bagaimana masyarakat sudah tahu ini apa belum sih, Dok? Kalau dari kita setiap tahun ada pertemuan evaluasi untuk seluruh kabupaten kota, baik yang sudah ada PSC-nya maupun yang belum. Karena kalau yang sudah ada, kita melihat bagaimana tren, kita melihat bagaimana tren panggilan, karena kita bisa melihat masyarakat itu sudah terinformasi atau tidak ketika mereka menggunakan fasilitas PSC 119. Khusus untuk PSC Aceh sendiri yang di provinsi, itu kita setiap tahun bisa menangani panggilan sampai 15.000 atau 18.000 panggilan telepon. Dan ini kalau menurut saya secara umum, dengan tingkat kecelakaan di provinsi ataupun di Banda Aceh dan Aceh Besar yang tidak begitu tinggi, ini sudah mumpuni, sudah sangat bagus. Dan untuk media informasi sendiri, kita ada kerjasama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi, itu dengan membuat running tag di simpang di simpang Muhammad Jam atau di simpang Kodim itu. Jadi setelah ada running tag, dan di simpang 5 juga ada. Dan itu sudah dikerjakan sampai 2018 di periode awal 16-17-18. Dan kita menganggap sebetulnya dengan banyaknya ambulan yang berstiker PSC 119, seharusnya masyarakat sudah terinformasi secara jelas. Namun mungkin memang kadang-kadang kita kan ada keengganan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas seperti ini. Atau mungkin belum terlalu paham kali ya. Mungkin belum terlalu jadi paham. Jadi dikirain itu ambulan khusus apa Jadi masyarakat nggak tahu. Jadi sekarang semuanya sudah bisa menggunakan dan menghubungi PSC apapun keadaan daruratnya ya, Dok. Iya,
Ya, nah ini kan kalau kita berbicara mengenai call center 119 PSC ini cara menghubunginya gimana sih, Dok? Ya. Ini mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Iya, mengenai apakah di sini nanti ribet nelponnya atau juga nanti di sini gimana soal pulsanya dan seperti apa nanti cara disampaikannya atau gimana gitu, Dok. Ya. Jadi kita ada panggilan call center yang memang ini secara nasional terintegrasi. Jadi dia terintegrasi dengan NCC pusat. Jadi ketika masyarakat memanggil melalui call center 119 itu yang respon adalah operator pusat. Jadi di pusat itu ada NCC. NCC ini nanti akan mengalihkan tujuan kita ke mana. Jadi di sini juga sebagai bagian dari respon pusat jika panggilan itu adalah panggilan bencana. Jika ada panggilan dari gempa misalnya seperti PD Jaya, kita menelpon ke sana dan di sana biasanya menanyakan apakah kecelakaan dan sebagainya. Dan ini nanti kita ya silahkan dicoba nanti dari sana. Kemudian kalau untuk lokal kita juga bisa memakai telepon di 0651-22118. 22118 ya, ini untuk PSC Aceh. Dan ada petugas call center 24 jam yang akan merespon semua panggilan. Iya. Nah ini Dok, supaya masyarakatnya lebih yakin gitu ya kalau call center ini ada dan beroperasi setiap hari. Ini setiap hari 24 jam. Jadi kapan ditelepon pasti ada ya menghubungi. Kita akan mencoba menghubungi langsung ya, Dok. Silakan, silakan. Kita akan menghubungi langsung Public Safety Center call center 119 untuk memastikan kalau memang ini line-nya ini memang benar-benar ada dan semua kita bisa menghubungi call center ini di setiap keadaan darurat yang kita hadapi. Kita langsung menghubungi 119. Ya, sedang dihubungkan oleh operator kita. Kita akan dengar suara operatornya seperti apa. Yang jelas bukan mesin penjawab. Oh, itu pasti ya, Dok, ya. Iya, pasti. Jadi bukan mesin penjawab ya. Ini kita langsung terhubung dengan operatornya yang langsung ngomong gitu ya, yang langsung bukan mesin tapi langsung manusia langsung gitu ya, Dok, ya. Iya, kita sedang mencoba terhubung dengan call center 119 Public Safety Center. Jadi untuk semua keadaan darurat, baik kecelakaan ya, Dok, ya, terus juga keadaan darurat dimanapun, di rumah, apapun itu, silakan bisa langsung menghubungi call center 119 ini. Kita masih mencoba terhubung, dan nanti juga buat Anda yang ingin bergabung, bertanya mengenai topik kita hari ini, pemanfaatan Public Safety Center, bisa masuk ke line telepon kami di 0651-637-172 atau di 0811-689-020. Iya, selamat sore. Iya, Public Safety Center 119. Iya, Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kita dari Aceh sedang mencoba untuk mensosialisasikan mengenai Public Safety Center ini, Mbak. Mohon maaf, Mbak, suaranya, Mbak, kurang jelasan. Dengan siapa saya bicara ini, Mbak? Saya Eka Nataya, Mbak, dari Aceh, dari Serambi Indonesia, Radio Serambi FM di Aceh. Ya, Mbak, sekarang kita sedang on air bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Ini sedang membahas mengenai pemanfaatan Public Safety Center. Jadi sekarang kita sedang mencoba untuk menghubungi Mbak di 119 untuk memastikan semua masyarakat ini bisa terhubung langsung ke call center ini, Mbak. Iya. Ini sepertinya agak kecil ya suaranya ya, suara Mbak. Ini mohon maaf, Mbak, suaranya putus-putus ini, Mbak. Suaranya masih kecil ini. Bung operator, mungkin ada sedikit permasalahan, tidak bisa ini lagi. Iya, ini terhubung tadi ya. Ini ada permasalahan sedikit dengan koneksi mungkin ya, Pak, ya. Tapi ini kita tadi barusan sudah terhubung langsung dengan suara mbaknya. Mbaknya sudah langsung terhubung dengan kita ya. Nanti mungkin kita bisa coba yang di lokalnya mungkin bisa, Pak, ya. Lokalnya di 0651-22118. Jadi kita memang ada jalur lokal untuk mengantisipasi gangguan-gangguan transmisi seperti ini. Iya. Nah, Dok, kalau tadi kan di 119 ini bebas pulsa. Bebas pulsa. Kalau 119 bebas pulsa. Tapi kalau yang 22118 ini yang memakai pulsa standar Telkom. Iya, ini berarti yang langsung ke pusat ya, Dok, ya? Iya. Iya, baik. Kita sudah terhubung dengan call center Public Safety Center 119 untuk lokal di Aceh ya. Di Aceh, iya. Iya. Baik, selamat sore. Ya, Public Safety Center untuk Aceh. Iya, betul, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?
Iya, mohon maaf, ini masih permasalahan dengan suara juga kita ya. Iya, saya Eka Nata dari Seram di FM ini, Mbak. Dengan Mbak Meli, Mbak. Dengan Mbak Meli ini? Iya, betul sekali. Iya, saya Eka Nata ya, Mbak, dari Seram di FM. Betul, Mbak, ada yang bisa kami bantu, Mbak? Iya, sekarang kita sedang on air ini, Pak. Mbak sedang on air bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Kita sedang talk show ini mengenai pemanfaatan public health center. Jadi kita sedang mengkonfirmasi nih, langsung mengecek bahwa line ini aktif nih, Mbak ya. Iya, Mbak, aktif. Iya, ini setiap hari, setiap jam, seharian penuh ini, Mbak, aktif line satu ini? Aktif, Mbak, selama 24 jam. Iya, 24 jam jadi diterima semua respon dan semua keadaan darurat yang terjadi di Aceh ya, Pak, Mbak ya. Iya, betul sekali. Iya, baik. Dok, mungkin mau disapa dulu ini Mbak Meli kita. Ya, semangat. Pokoknya jaga kesehatan 24 jam ya. Iya, buat Mbak Meli dan juga teman-teman di Public Health Center Aceh, semangat dan juga selalu apa ya, semangat ya pastinya, sehat ya, Pak ya, untuk menghadapi corona ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Meli sudah terhubung bersama dengan kami. Iya, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Iya, wah. Kalau yang jawabnya ini ramah sekali nih, Dok. Ya, kebiasaannya memang operatornya memang perempuan. Oh, gitu. Tapi memang kalau untuk yang kebanyakan masyarakat malas nelfon, mungkin takutnya nanti dijudesin gitu, Dok, ya. Tapi kali ini kita sudah langsung ngecek langsung, ini memang pelayanannya memang langsung, yang memang ramah, sopan juga. Jadi pastinya semua penelpon, semua masyarakat Aceh pastinya merasa terwelcome ya. Seperti itu ya, Dok, ya. Ya, seperti harapan kita. Iya, baik. Nah, Dok, ini kalau kita berbicara mengenai balik lagi nih, Dok, ya, mengenai PSC 119 ini, nanti juga buat Anda tadi sudah kita konfirmasi bahwa ini bisa dihubungi dan terhubung 24 jam aktif. Iya. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat apapun yang terjadi sekitar Anda, baik di rumah atau juga di jalanan, dimanapun, bisa langsung menghubungi call center 119, langsung terhubung dan bisa nanti kalau memang dibutuhkan ambulans, pastinya Doknya langsung datang ke tempat. Iya. Ya, Dok, ya. Ya, nah, Dok, ini kalau kita berbicara mengenai layanan call center dan juga layanan perawatan sakit ini, apakah layanan ini sudah selama ini sudah tepat guna, Dok, kalau kita berbicara mengenai ini? Kalau tepat guna dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, insya Allah kita memastikan sudah. Jadi yeah, kita merespon panggilan sesuai dengan kebutuhan. Namun juga ada ya oknum dari masyarakat yang menggunakan panggilan ini untuk sejenis panggilan jong, mengganggu, menanya-nanya. Jadi ada ya, kita berharap itu tidak terjadi lagi, karena ketika panggilan itu masuk, otomatis panggilan lain yang memang betul-betul membutuhkan kedaruratan tidak bisa terespon karena panggilannya masih dalam satu jalur. Nah, jadi kita hal-hal seperti ini setiap hari selalu ada. Jadi kalau ada laporan pagi untuk petugas piket, biasanya ada dimasukkan nanti ada 5 atau 6 perharinya telepon-telepon iseng yang memang ya kita nggak tahu tujuannya apa, dan mungkin hanya sekedar iseng. Sedangkan untuk panggilan-panggilan yang lain, alhamdulillah selama ini kita belum mendapat komplain dari masyarakat untuk ya. Ini. Ya. Jadi yang suka-suka iseng nih ya, mungkin gak ada kerjaan, apalagi masa pandemi ya, Dok, ya. Kena suara ya operatornya ramah-ramah kali. Jadi tapi jadinya kasihan juga ya, maksudnya kalau juga teman-teman operator sudah 24 jam standby untuk bisa memberikan layanan terbaik, tapi malah diisengin. Ini mungkin jadi semacam apa ya, pengingat buat kita semua untuk bisa menghargai kinerja para teman-teman kita ini. Nah, Dok, kalau tadi kan berbicara mengenai banyak masyarakat yang sudah terinformasi, tadi juga kata dokter ini kalau untuk PSC Aceh itu per tahunnya hampir 15.000 ya panggilan. Ini kebanyakan kalau berbicara mengenai panggilan dan juga peristiwanya itu kebanyaran peristiwa apa ya, Dok? Untuk peristiwa daruratnya itu. Kalau keadaan bencana biasanya yang paling sering itu adalah panggilan dari rumah. Panggilan dari rumah. Jadi dari rumah biasanya panggilan tengah malam yang memerlukan pelayanan segera. Jadi warga masyarakat kita kan tidak semuanya memiliki kendaraan yang representatif untuk membawa pasien. Dan kemudian ada juga yang ketika dia sakit tidak ada keluarganya di lokasi. Sehingga panggilan-panggilan dari rumah inilah yang lebih mayoritas ya, yang lebih banyak. Kalau di keadaan bencana ya otomatis seperti di PD Jaya itu panggilan dari lokasi bencana yang bencana, kita ya terima. Iya. Jadi ini memang bencana masih mendominasi, tapi juga yang dari panggilan rumah juga masih panggilan rumah. Kalau yang sehari-hari panggilan rumah yang banyak. Iya. Baik itu
kadang-kadang ada yang hanya mengkonsultasikan dokter mana yang bisa kita kunjungi dengan penyakit seperti ini. Ya, itu bisa juga, bisa juga, iya. Karena otomatis setiap ada panggilan itu pasti kita respon. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang menanyakan rumah sakit mana yang ada spesialisnya, spesialis ini. Jadi hal-hal seperti itu tidak ada yang kita tolak. Semua yang menelpon kita respon dengan baik. Makanya dan direkom mungkin, gitu ya dok ya? Dan kita rekomendasikan karena biasanya kita punya hubungan dengan pihak rumah sakit sehingga kita tahu spesialis-spesialisnya yang bertugas di rumah sakit mana aja. Iya, jadi tidak hanya untuk yang apa ya menjemput pasien, tapi juga untuk konsultasi itu juga kita terima. Ya, iya. Terima juga iya. Ya. Ya baik, dok kita akan jeda dulu sejenak ya. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung masuk ke line telepon kami atau WA di 0811689020. Dan jangan lupa Shirelon, ini masih di masa pandemi, ingat selalu pesan ibu di mana pun Anda berada ya, 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan wajib mencuci tangan dengan sabun.